jangan lupa subscribe channel gue dan Wei. PT Liga Indonesia Baru, LIB, kembali melakukan perubahan jadwal terkait dengan pelaksanaan Derby DIY di Liga 2 2018. Hal ini didasarkan kepada surat elektronik yang dikirimkan oleh PT LIB ke PSIM Jogja maupun PSS Sleman, Sabtu, tanggal 21 April tahun 2018, malam. Padahal semula pada Rabu, tanggal 18 April tahun 2018, siang, PT LIB memberikan jadwal jika Derby DIY yang semula dijadwalkan digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman pada tanggal 26 Juli tahun 2018 mendatang. Ada perubahan jadwal memang. Derby putaran pertama jadinya digelar di Stadion Sultan Agung Bantul. PSIM akan menjadi tuan rumah. Hal ini tidak masalah, karena sebelumnya sudah ada pertemuan supporter terkait hal ini, kata Ketua Panpel PSIM Wendy Umar Senwaji.